tekanan dari segi peruntukan untuk kegunaan masyarakat. Jadi apa komen di sebalik apa ni tekanan tu, mana apa masih lagi mampu untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berlaku hari ini? Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di program Fun Walk Kampung Sain Indah, yang alhamdulillah hari ini kita lihat berlangsung dengan cukup happening. Ramai para peserta, kurang lebih dalam sengat dalam 3 tempat atau orang berada, dan kita telah berjalan seluruh kampung, keliling kampung, dan peserta daripada kanak-kanak kecil, bayi yang ditolak dalam stroller, sampailah kepada makcik yang berumur 83 tahun. Alhamdulillah cukup happening, dan kita akhiri dengan sumbangan cabutan bertuah. Alhamdulillah jalan ini berjalan dengan baik, dan dari sudut kewangan, sumber kewangan itu pelbagai punca. Alhamdulillah, ramai yang menyumbang. Dato' Sri Badri pun menyumbang resortnya sebagai salah satu hadiah sambutan bertuah ketua kampung dengan basikal dalam RM800 dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan insyaAllah dari sudut peruntukan, saya ingat itu satu perkara yang penting untuk kita salurkan, bukan untuk adun itu, tapi untuk rakyat, kerana rakyat berhak, itu hak dia. Saya yakin dan percaya mereka yang bertanggungjawab mampu untuk melihat dari sudut bahawa ini merupakan hak rakyat, maka kita letakkan ke tepi dia sudut persediaan politik dan sebagainya. Yang paling penting, rakyat dapat segala apa yang mereka sepatutnya dapat dan sudut hak, dan inilah merupakan hak mereka, dan insyaAllah saya yakin bahawa akan dipulangkan balik dari sudut kepercayaan dan terima kasih penghargaan daripada rakyat itu kepada Kerajaan Negeri Selangor itu sendiri.